Ada Paneng boleh berapa? Jadi setiap mobil yang lewat atau hari ini dapat berapa, Neng? Berapa sekarang nomornya? Atau itu? Belum punya tahu. Amin loh, Miss Japan. Pakai kebaya. Siapa yang mau pakai kebaya? Gak bawa bekal yang cukup. Bisa dilihat teman-temannya sampai tanggal foto sesudah itu ya. Kebawa arus apa berasnya. Dan di sini juga warga mulai mencoba bantu lah yang kena dampak banjir bandangnya sampai hancur rumahnya kemarin. Di sana juga parah. Dan di sini ini bisa dilihat kan ada satu rumah ya yang tinggal separohnya. Di sini itu ada tadinya ada dua rumah, cuman yang satunya udah hanyut, yang satunya tinggal separoh. Kalian saya videoin. Hah? Kalian saya videoin. Lebih parah. Kalau yang dari Muara itu sampai saat ini belum bisa, masih pada mengungsi ke gunung. Yang ngungsi ke desa ini banyak. Emangnya dari mana? Curug. Dari Curug. Curug banyak banget. Ini balai desa yang sempat hancur ya, termasuk apa ya, dokumen-dokumen kelurahan rusak dan mungkin ya, istilahnya udah nggak bisa dipakai lagi teman-teman semuanya. Ini gambaran segitu dasarnya banjir lah ya. Seperti penjelasan tadi,
dari Linmas itu di Kampung Muara itu lebih parah kejadiannya. Sampai akses mobil itu nggak bisa, akses motor pun nggak bisa karena banyak jembatan yang rusak, yang putus. Akhirnya sebagian besar masyarakat mereka itu ada mengungsi kayu. Kayu segede itu sampai Malang ya. Dan alhamdulillah nih jembatan ini termasuk kokoh lah. Kokoh. Bisa dibayangin kalau misalnya akses utama ini, jembatan ini sampai roboh ya. Kita nggak bisa ngomong apa-apa lah. Karena memang kalaupun kita mau akses keluar dari kampung ini tuh harus muter. Kalau sampai jembatan ini putus ya, kita harus muter jauh banget. Cepat aman kembali, cepat normal kembali seperti yang udah. Dan juga semoga kejadian ini nggak terulang. Intinya tetap tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tetap cintai alam sekitar kita ya. Doanya jangan lupa buat kita semua.